Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat, berjumpa kembali dengan saya di Info Seleb yang membagikan kabar terupdate seputar Ayu Ting Ting dan si Babang Tampan Syahir Sheikh. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Nah, kali ini Info Seleb akan membagikan dua kabar yang datangnya dari Neng Depok Ayu Ting Ting, juga si Babang Tampan, siapa lagi kalau bukan Syahir Sheikh. Kabar pertama datangnya dari Syahir Sheikh, di mana salah seorang fans atas nama akun Indaharia90 memposting foto Syahir Sheikh sedang meminum jus semangka. Ia merepost foto tersebut pada akun Instagramnya, lantas menuliskan caption, "Sepertinya lebih manis bibirnya daripada semangkanya." Gimana menurut kalian tentang foto Syahir Sheikh? Apakah memang benar bahwa bibirnya memang lebih manis dibandingkan semangkanya? Dan memang terlihat tampan sekali ya Syahir Sheikh mengenakan kacamata yang membuat dirinya semakin lebih maskulin. Nah sahabat, mari kita intip beberapa komentar dari para fans yang kagum serta memuji ketampanan dari Syahir Sheikh. Apakah ada Neng Depok? Kita lihat ya. Yang pertama adalah Anna Herlan. "Ganteng, kapan datang ke Indonesia? Kita fans Aisyah udah kangen nih." Kemudian Dede Hartini membalas, "Bibirnya ranum ya." Indaria menjawab, "Iya loh, merekah." Kemudian komentar selanjutnya ada Adi Enya 9, "Wah gantengnya Mbak Indaria." Dana.Kristina, "Mas Bejo kok tatapannya kayak yang lagi sedih ya? Apa cuma perasaanku aja? Udah kangen sama Neng Depok ya Mas Bejo." Aprilia_April, "Masya Allah Syahir cakep banget." Iqbal Ziyadi, "Good night Syahir, semoga bahagia selalu." Herlina.Nana, "Tatapannya kayak kosong, entah terbang kemana. Semoga Syahir sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin." Nah itulah beberapa komentar dari para fans yang asalnya Indonesia yang memuji ketampanan dari Syahir Sheikh, terutama bagian bibir tuh, karena terlihat lebih maskulin ya. Langsung ke berita yang kedua yang dikutip dari Instastory Ayu Ting Ting, di mana ia telah membuat Instastory sebuah video, lantas ternyata ada kaitannya dengan sebuah penghargaan, di mana Ayu Ting Ting baru-baru ini mendapatkan sebuah penghargaan dari salah satu radio Ad Hot 932 FM sebagai artis paling hot bulan ini versi Hot 932 FM. Lagi-lagi Ayu Ting Ting mendapatkan sebuah penghargaan yang cukup mengagumkan ya. Semoga kedepannya Ayu Ting Ting selalu mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lebih bergengsi lagi, biar bisa membanggakan putrinya Bilqis Kumairah Rojak, kedua orang tuanya, dan yang paling penting si Babang Ganteng, siapa lagi kalau bukan Kashmir dari India. Nah sahabat, demikian video yang bisa Info Seleb bagi. Like videonya jika kalian suka serta tinggalkan komentar pada kolom komentar ya. Info Seleb pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.